Imitation merupakan drama KBS yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Menceritakan kehidupan para idola di industri hiburan, webtoon ini sangat populer di seluruh dunia. Bahkan, jumlah pelanggannya di KakaoPage sudah mencapai 3,73 juta pelanggan. Disutradarai oleh Han Hyun Gi dan ditulis oleh Choi Soon Yang serta Kim Min Jung, drama Imitation telah mengumumkan para pemainnya. Sesuai dengan ceritanya, drama ini akan dihiasi beragam idola K-pop. Berikut adalah para pemain drama Imitation. Setelah sukses dalam film Parasite, kali ini Jung Ji-so akan berperan sebagai Maha, center member girl group Tea Party yang jago menari dan acting. Solois Min Seo akan berperan sebagai Ria, leader dan vokalis dalam girl group Tea Party. Lim Na Yong, mantan member IOI dan Pristine ini akan memainkan tokoh Hyun Ji, mantan center dan visual group Tea Party. Dalam drama ini, Ji Yeon Teara akan menjadi artis solo wanita populer bernama Rarima. Selanjutnya, Ahn Jung-hoon akan berperan sebagai Jaewo, leader dari boy group populer SAX. Jongho Ates akan menjadi maknae dalam grup SAX bernama Hyuk. Menjadi vokalis sekaligus produser SAX, Kuyong SF9 akan memainkan tokoh Yi Hyun. Park Yuri akan berperan sebagai Dojin, member SAX dengan tugas yang beragam. Jun Yukis akan berperan sebagai Kwon Ryok, center dari boy group SAX. Sementara itu, Chani SF9 akan menjadi mantan member SAX yang berteman dan juga bersaing dengan Ryok. Berada di grup yang berbeda, Yunho Ates merupakan center dalam grup Sparkling bernama Yojin. Menyusul Yunho, Seonghwa Ates memainkan tokoh Minsu yang juga member grup Sparkling. Member Ates lainnya San, berperan sebagai Seyang yang juga merupakan member grup Sparkling. Melengkapi formasi, Suwong Boys Republic juga berperan sebagai Hyun Oh, mantan center dalam grup Sparkling. Kemudian, Denny Ahn akan berperan sebagai Ji Hak, CEO dari agensi yang menaungi grup Tea Party. Sementara itu, Sim Eung Jin akan berperan sebagai reporter Byun yang memantau setiap gerak-gerik para idola. Itulah sederet idola K-pop yang akan membintangi drama Imitation. Mempertemukan idola dari berbagai generasi, para penggemar akan dibuat penasaran dengan kemistri mereka dalam drama yang akan tayang pada paruh awal 2021 ini.